Angin anu ngagegebug narajang sababaraha desa di Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, tisaprak poe Minggu peuting. Warga nembrakeun fenomena alam sarupa kitu kakara kaalaman, satutas nganjreg di Pangalengan mang puluh-puluh taun. Mang ratus-ratus imah ruksak bagian hateupna, alapan katebak angin anu ngagelebug tepi ka poe Senin isuk-isuk. Nyakaos kitu kaayaan angin anu ngagelebug di sabudeureun paimahan warga Kampung Sukalilah Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung poe Senin isuk-isuk. Angin ngagelebug tisaprak jam 10 peuting poe Minggu. Kukituna bagian hateup imah warga raruksak sarta nu sabagiana deui maluragan. Lian ti kitu sababaraha tatangkalan rarungkad. Samala salah sahiji di antarana nimpah bagian tukang imah salah saurang warga. Warga Kampung Sukalilah Ipon Rohaeti ngeceskin fenomena alam angin anu ngagelebug kawas ayeuna kakara kealaman ku warga satutas nganjreg di lelewek Pangalengan jero mang puluh-puluh taun katomperneukeun. Dirina miharep pamarentah kabupaten sagancangna ilu biung ngabantuan tur tangurangan pangbalu warga anu imahna raruksak katarajang angin anu ngagelebug. Ini kejadian angin besar kayak gini dari jam berapa, Bu? Ini dimulai dari jam 10. Jam 10 ya? Jam 10 malam. Sampai? Sampai sekarang belum juga selesai. Hmm. Ini selama di Pangalengan nih, Ibu baru kerasa kayak gini atau baru? Iya, baru kali ini ininya terjadinya. Sajoroning kitu Wahidin Ngerong, mang ratus-ratus imah warga di Desa Sukamanah raruksak alatan katarajang angin anu ngagelebug. Sekarang masih belum berhenti. Itu gimana anginnya besar banget atau gimana? Wah, lebih besar. Banyak yang pohon juga banyak yang rubuh ini, Bang. Ini di sini kayak gini baru kali ini atau gimana? Iya, baru kali ini. Tapi kaki wari angin masih ngagelebug di eta lelewek najan henteu saparna poe Minggu peuting. Tapi kaki wari tacan aya proses ngadata ti pihak pamarentah desa atau kecamatan. Padahal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung kakara ngajug-jug ka lokasi kajadian satutas nampa laporan ti pihak pamarentah desa jeung kecamatan. Rezitia Prasaja, Bandung TV.